ada di Taman Strawberry. Di Taman Strawberry ini taman yang di Jepang, yang maksudnya strawberry Jepang. Jadi tadi udah di mix pakai strawberry Korea, jadi ini Jepang, jadi Korea. Yang Jepang udah nggak ada, semua pada busuk, jadi kita dapetnya cuma segini. Banyak diburu sama orang-orang yang tadi pagi mungkin kesini, jadi tinggal busuk-busuknya doang dan tinggal kecil-kecil. Halo, kecil-kecil banget. Jadi sekarang aku mau metik lagi, ikutin aku ya. Datangi orang banyak juga. Hai, ini udah selesai, udah sampai, udah naik minibus. Jadi kita sekarang menuju ke Taman Strawberry-nya. Ikutin saya terus ya. Dan di sini tuh bisa buat duduk-duduk juga. Ini ada tamannya. Jadi bisa buat kalau mau makan, kalau mau main, layang-layangan juga di situ. Banyak orang itu, banyak orang sini pada liburan. Karena kita nggak bisa, jadi semuanya di dalam Hong Kong pada maksudnya banyak liburan di sini. Teman-teman, jadi kita ini urutan lagi. Jadi kita ngecek panasnya ini suhu. Jadi kita memetik, mulai memetik strawberry. Ini kebunnya. Kita mau masukin. Ini juga. Wah, keren banget. Ini terang banget di sini. Banyak orang sini yang kesini. Korea. Di sini ada yang Hong Kong. Kalau di sini Korea bahasanya Hong Kong. This is Korea. Jadi kita mau memetiknya. Terus kita mencari. Ini mencari-cari. Udah banyak yang metik, jadi sedikit. Nah, ini teman-teman, ini hostel kah? Ini kecil, jadi kita harus milihnya harus yang gede. Yang di Korea banyak yang metik ya. Ini strawberry. Ini agak gede tapi ada kuning.
Oh, ini ada yang lucu banget, teman-teman. Strawberry-nya. Tapi udah busuk, Bo. Oh, enggak ini. Busuk ya? Enggak. Busuk, enggak busuk, enggak dipotong. Kita pegang. Ini lucu banget ini. Kita lucu di sini. Ini bolong. Itu di sana ada bunganya, itu bunganya bagus banget. Gue juga warna ungu. Kita cari-cari. Biasanya dia tuh terletak di ngumpet-ngumpet. Jadi sini banyak yang metik, banyak yang di sini, soalnya hari libur nih. Main di sini, dingin banget di sini, kayaknya 1 derajat. Kita belum dapat apa-apa, masih dapat 1. Dan ini banyak banget, teman-teman. Cuma dapat 4. Soalnya pada pada busuk sama pada mentah-mentah. Ini bagus banget. Cuma ini yang hijau. Jadi segini, soalnya pada jelek-jelek. Di sini sana sih masih ada lagi, ada Jerman, ada Korea juga. Jadi kita jangan hanya di Jepang doang. Yuk, liatin aku. Thanks. Teman-teman, nah di sini tuh rupanya ada bunga matahari, kayak kebun matahari gitu. Ini semuanya bunga matahari ini. Ini juga ada kebun mataharinya. Bagus-bagus banget ini. Dan aku ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah sini. Keren banget ini, teman-teman. Kan. Soalnya ini udah sore ya. Jadi itu bunga mataharinya pada ke bawah. Hari pun udah sore ini, teman-teman. Wah, itu yang menyiram bunga tuh kayak gitu. Tuh dia nyiram bunganya. Itu sayur, sayur yang buat salad. Ini bagus banget. Itu di sini bunga. Itu yang belum kena. Jadi kalau kalian mau kesini, udah sore banget. Itu ada gunungnya juga, ini pegunungan. Ya, teman.
teman-teman, ini kok pas banget ya, ungu. Aku juga bajunya ungu dan ini kesukaan aku banget, ini ungu. Jadi ada bunga ungu nih sama putih, pas banget sama kayak di maskernya aku. Jadi terang banget nih. Watina konangan. Watina konangan. Soalnya kita tuh nggak boleh lepas masker ya. Jadi kita cepet-cepet kesini. Ini banyak yang foto-foto juga. Makanya kita datangnya sore, aku nggak mau kalau siang. Kosek. Bagus banget. Ini mbaknya lagi selfie dia. Teng, halo. Di vlognya aku ini. YouTube ya? Iya. Ya udah ya teman-teman, kalau mau kesini aja. Ini bunganya bagus banget, keren banget. Dan ini tuh setelah mematik harus bayarnya di sini dan ditimbang. Hai teman-teman, ini udah saya cuci dan sekarang saya pengen nyobain karena ini seger banget ya. Jadi harus copot masker. Di sini kalau makan copot masker nggak masalah. Kita nyoba ini ya. Seger banget. Karena ini seger ya. Hello and welcome to Accounting Country Club and Strawberry Farm. To protect yourself and the others, please wear a mask all the time. Karena ini masih baru ya, baru praktik langsung di kebunnya, jadi itu enak banget. Jadi you should maintain social distance. Keep a distance of at least 1.5 meters from the others. Person who violates these rules will be required to leave the country completely. Thank you for your cooperation. Jadi kalian jika mau kesini, naik MTR turun di Kamsong Road exit E, lalu naik minibus nomor 601 ke Chantahir ya, langsung ke sini. Enak banget, seger banget ini. Suka banget, aku suka strawberry banget. Jadi ini tuh baru saja ngambil, jadi rasanya tuh penuh dan seger banget pokoknya. Kalian jadi kalau mau kesini, kalian lihat aja, kalian buktikan di sini. Banyak orang-orang yang kesini dan banyak yang ngambil. Udah mau habis nih. Jadi ya udah ya teman-teman. Pertama-tama kalian harus pakai masker ya di sini. Soalnya kalau nggak pakai masker kena denda 5.000. Tapi kalau makan sih nggak masalah. Jadi ya udah, selamat beraktivitas teman-teman. Selamat tahun baru. Dan jangan lupa, siapa yang belum sub aku, buruan di subscribe lalu dipencet tombol loncengnya. Jadi like dan share videonya aku jika videonya aku bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, banyakin minum air hangat. Soalnya di sini di luar negeri musim dingin ya, ini aja 5 celcius, di sini dingin banget. Dan jangan lupa pakai masker kalau pergi-pergi, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dadah teman-teman.